Berita hoax menyebabkan perpecahan di Indonesia. Media sosial merupakan wadah yang paling banyak digunakan untuk penyebaran hoax. Pada tahun 2018, laporan Wiar Sosial mengungkapkan bahwa total populasi Indonesia mencapai 265,4 juta jiwa. Sedangkan pengguna internetnya setengah dari populasi, yakni sebesar 132,7 juta jiwa. Itu setara dengan 49% pengguna aktif di Indonesia. Platform media sosial yang paling banyak digandrungi di Indonesia diantaranya sebagai berikut. Tiga teratas yaitu YouTube, Facebook, dan WhatsApp. Hoax terjadi di segala bagai macam bidang, yakni politik, ekonomi, sosial, budaya, dan juga entertainment. Berikut contoh-contoh hoax yang terjadi di Indonesia. Berikut dampak dari penyebaran hoax. Bentar, itu nggak masuk akal banget. Seperti ini berita terbaru. Itu bohong, itu pasti semuanya kabar. Ini benar kan? Betul kok. Lihat kok, ini semuanya bagus. Apa di situ? Akan coba lihat apa. Yang pertama, terjadi perpecahan dan perselisihan. Yang kedua, merusak nama baik sehingga merugikan salah satu pihak. Menjaga penyebaran hoax, kita harus mencari sumber informasi yang terpercaya dan menyaring informasi dengan baik serta berpikir lebih kritis. Marilah kita sebagai generasi muda yang tidak menyebar hoax dan menjaga persatuan Indonesia.